Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di mesin fresh milling ya, konvensional. Ini kemarin kan kita nggak mempraktekkan ini ya. Ini ternyata ininya lepas, bisa jadi karena nggak tahu penggunaannya atau iseng ya, atau iseng. Kita coba lepas. Sebenarnya mekanismenya kayak apa? Kemarin kan tak perkirakan ya, peges gitu aja. Soalnya ini mestinya kalau ini kuncinya dilepas seperti ini, dia harusnya kembali seperti itu. Kita sediakan kunci L5. Kita coba, barangkali ada yang error di dalam. Ini kalau kita buka seperti apa dalamnya. Jadi penggunaan alat yang benar, penggunaan mesin yang benar itu juga akan jaga keawetan. Terus iseng itu tidak boleh kalau di mesin. Jadi kasusnya mungkin ada tiga ya. Produknya memang nggak bagus, atau orang yang mengoperasikan itu iseng, atau dia nggak tahu cara mengoperasikannya sehingga terdapat error. Sistemnya seperti ini. Ini pegas. Ini kayaknya langsung. Ini kalau kita lihat cuma begini. Berarti pegas untuk penahan. Tidak ada. Tidak ada, ini cuma anu ya. Berarti cuma lepas ini aja ini. Ini penahannya kesana ini. Berarti tidak ada trouble. Mestinya. Kita coba pasang aja. Oh ya, oke. Berarti sebenarnya tidak ada masalah, cuma ini terlalu membuka, akhirnya ini terlepas. Tidak ada masalah mekanisme yang di dalam. Kita kembalikan aja. Kemarin saya jelaskannya salah berarti. Jadi kalau ini dikencengin ya,
ini berfungsi, dan ini kalau di putar ke arah kiri dia naik. Ini dia naik kalau diputar ke arah kiri, kalau diputar ke arah kanan ini dia turun. Ya, dia turun. Jadi kalau ini diputar ke arah kanan, end mill-nya turun. Kalau diputar ke arah kiri, end mill-nya naik. Kalau sudah oke, ini dikancing. Dikunci seperti ini, jangan terlalu ditekan, cukup dikunci biasa begini aja. Terus kemudian untuk batas ketelitiannya ini 0,05. Jadi dari 0 sampai ke 0,5 ini dia dibagi menjadi 10 strip. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, dibagi 10 strip. Untuk mengoperasikan ini, penguncinya ini dikerasin ke arah kanan. Kalau misalnya sudah enggak dipakai, cukup beberapa kali saja, 1, 2, 3, asalkan ini longgar sudah. Jadi jangan terlalu dilepas ke arah kiri, nanti akhirnya terlepas lagi kayak tadi. Jadi seperti ini, kalau dikencengin ini dia berfungsi, tapi kalau ini dilonggarin cukup 1-2 kali putaran aja sudah cukup, jangan terlalu dilepas, nanti akhirnya bisa lepas. Kalau lepas nanti ada yang iseng, nanti hilang, ya repot, nggak nomane. Oke, ternyata ini sebenarnya nggak rusak, dan gunakan mesin sesuai dengan fungsinya dan diawet-awet. Ya, diawet-awet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.